Orang yang sawat dekat Nabi akan jadi baik. Saya pernah ziarah Tok Guru saya dulu. Pesanan Tok Guru, waktu saya ziarah Tok Guru dengan ayah saya, kata Tok Guru, kena sawat banyak cikgu. Kata Tok Guru, hari ini kita kalau nak jadi baik, kita kena ada guru. Guru tu disebut guru mursyid. Guru mursyid masalah Sayyidina Muhammad, dia merawat hati kita seperti doktor merawat penyakit kita. Bila sakit, pergi cari doktor tak? Cari doktor. Hati sakit, cari siapa? Cari guru mursyid. Doktor yang pakar, dia tahu simptom dia sakit ni, simptom macam dia sakit ni. Guru mursyid dia tahu dia ni penyakit hati dia hak ni. Dia ni penyakit hati dia hak ni. Dia ni tak eloklah hati dia hak ni. Guru mursyid pebaik bagi elok, sebab guru mursyid pakar dalam mendidik hati. Hari ni ada tak guru mursyid? Tak ada jawapan, tak ada jumpa. Tuan-tuan, susah cari. Ada senama Ahmad, hampir-hampir tak ada. Tapi kata Tuan Guru Haji Omar Zuhdi, selawat menempati guru mursyid. Siapa-siapa selawat akan jadi baik. Macam mana pun akan jadi baik. Siapa-siapa yang banyak selawat. Pasal apa? Sebab Nabi sendiri akan mendidik dia. Nabi sendiri akan duduk tempat guru mursyid mendidik dia.